Oke, okay, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa men, ada kegiatan bersama bos besar Hunting Vespa kembali, agak sedikit melipir keluar daerah Kabupaten Bandung ya. Dan di belakang juga ada Amek, tempat tarang, unor Mek. Biasa. Tak lupa pikiran. Oke, men, kita akan menuju Kota Sumedang ini. Kota di mana? Kota apa bos disebutnya bos? Kota Kerajaan. Oke, Kota Kerajaan. Di sana ada Vespa, men. Kebetulan udah janjian beberapa hari. Ya cuman nggak jelas kejelasannya. Ya kita berangkat dulu lah, pokoknya datang ke sana dan kita bakal cek unitnya seperti apa nanti. Ikutin terus perjalanan kami Hunting Vespa dan jangan lupa follow GV5 di Project Division dan Instagram lah, Ahmad. Ahmad Mods. Ahmad. Nanti gua tulis di bawah, men. Oke, kita nikmati dan ini kita lagi mencoba, baru pertama kali mencoba apa, Mas? Jalan tol. Jalan tol Sumedang, Bandung Sumedang. Oke, kita mencoba jalan tol Bandung Sumedang, men. Masuk dari Buah Batu, keluar dari Cimalaka nanti. Mumpung masih gratis. Oke, ikuti perjalanan kami. Bis. Oke, men, kita masuk ke jalur terowongan ya, bosnya? Iya, tunnel. Tunnel, iya. Oh, Cisumdawu Twin Tunnel. Oke. Konon katanya ini gimana, bos? Terowongan terpanjang. Wis, terowongan di Indonesia ya. Oh, di Indonesia. Di Indonesia terpanjang, konon katanya. Kita juga baru tahu ya, baru menginjakan kaki ke daerah sini, men. Ya seperti inilah, men. Sama aja seperti jalan-jalan biasa ya. Kita keluar dari gerbang tol Cimalaka. Kita lihat berapa. Iya, 16.000. Ya, 16.000. Nah, ya memang 16.000 karena masih gratis, bos, ini teh. Masih gratis. Jadi sebenarnya keluar dari Buah Batu dari tol Pamulyatnya itu teh 16.000 harganya teh gitu. Jadi misalkan obos keluar ya di Buah Batu ke Pamulian saat cerdas Pangeran Tea kita 16.000. ini kita ke arah mana nih? Ini kita belok kanan, bos. Tuh, mat gak langsung gunung tambo, mas, mat. Alikun gagah kyunya. Tempat wisata nama di dia. Lumayan. Oh ya, sungai. Dacan ke explore. Nah, oke, men, jadi ini kita sebentar lagi nyampe lokasinya. Ada Alfa, bos, bisa beli rokok lah. Singarek. Ya. Tah, ya bendera hijau. Belok ke kiri. Kata ya, mana mah? Mana? Tah, iya tah. Belok kiri. Tah, iya tah, gimana tah? Tuh motornya tuh. Bos parkir di dia. Kan parkir nantinya. Mana motornya? Tah. Tah, di dia ya, bos. Depan warung tuh. Tuh, sekadar. Saya. Oke, kita udah nyampe, men. Telepon, memang. Oke, men, ini kita udah nyampe posisinya depan Hotel Adipa. Oh, ya, sip. Sok, sabar, ya. Iya, benar. Benar, ya. Lain, ya. Oke.
oke ini motornya nih. Eh, PKB-nya di Bandung ya? Oh. Oh. Siap, Rijal. Oke. Iya. Di mana Bandung? Di Sawah Perum. Oh. Kunci ada berapa? Ada dua. Ada dua. Ada dua. Biru apa coklat? Coklat ya, masternya coklat. Habis. Ada coklatnya ada di sini. Ada di Merjuan Regional gue, Pak. Oh, mau nyatuin mah. Di Bandung kan, Pak? Di Cirebon. Bu. Tahun berapa ini teh? 2014. Ini kondisi unitnya nih. Ayo tripenan sanes A. Tripen warna asli abu tua. Abu tua. Dari beli itu udah gini ya. Oh, dari beli itu. Baik, A tangan ke berapa? Tangan 2. Oh, tangan. Plat B nya Bekasi. Kemarinnya kan misalnya kan ngerapin lagi ya, ini baru, depan baru, belakang baru gitu. Kalau servis suka di mana? Servis malah di bengkel sih, kadang di Sumedang, kadang di Bandung. Oh, kalau di Bandung gimana? Di Bandung mah di dekat 25 tau gak? Di dekat 25, di dekat ITC, depan ITC. Saluyu itu? Di showroomnya bukan? Iya, showroom itu. Showroomnya, oh iya Saluyu, Kebun Kelapa ya? Nah, kalau kan di daerah itu lah, di daerah Pahlawan. Bukan, apa sih namanya? Aduh itu teh yang arah ke Pasopati itu daerah mana itu ya? Oh yang sebelah kiri. Ya sebelah kiri. Ah, ya. Berarti ini servisnya di showroom. Servis di showroom. Di sini. Tripenan warna aslinya abu. Warna abu. Kalau behel ada ini. Ya yang mana? Saya ini apa? Kuliah di itu di Unpad. Di Unpad. Oh. Nah, cuman pas kemarin kan sama anak-anak ada yang di Unpad. Ya kan saya sekarang udah libur. Oke. Okay. Itu komen ke sana. Oh. Ini tutupnya enggak ada ya? Enggak ada. Ini. Udara kosong. Itu udara kosong, tutup. Lock CVT nggak ada. Jadi sama saya tuh ya udah, saya mah tinggal beresin lagi. Diporting nggak ini? Porting. Oh di portingan? Porting. Oh. Nggak tahu ya kak. Cuma itu kalau misalnya masih di sini kita tuh kotor kan, tapi kalau misalnya udah kayak lejar-lejar lah, Oh. Oke men, jadi ini kita mau coba cek dulu kondisinya karena ini biasa udah portingan. Ya, skip. Itu lah udah jual. Oh ya, status berapa? Apa? Berapa dijualnya? Jual berapa mah? Oh, enggak, gua enggak dijual. Dijual, ya. Ganti. Oh, pengen ganti. Enggak tahu ini mah mah. Ah. Ku Mamat. Coba aneh sekali jadi itu. Ayo bisa ke Probolinggo jalan. Mana? Itu. Salah. Itu. Oke, Amek lagi ngecek dulu. Itu dua arah ya Mamat, awas hati-hati. Oke. Bu Mamat, ke arah sana. Ke arah sana mantap aja. Biasa.
ini portingan men biasa. Kondisi yang harga. Oke. Udah berapa lama ini pakai Vespa? 2 tahun. Oh, 2 bulan. Baru 2 bulan. Oh, kan dari Ninja langsung ke sini ya. Oh. Pajak kelewat. Berapa? Dua kali pajaknya. 2 tahun. Pajak kelewat 2 tahun. Lumayan. Belum lagi itu, Pak. Kalau jual apa adanya mah atau kurangan deh ya tuh. Tong sakit itu. Iya ya, mesinnya tuh. Kayak ini lagi. Belum ini cari ini. Maya. Itu bos, Pak, filter tuh. Selang. Tempong lu udah paling lumayan nih ya. Tempong mah. Kalau mau mesinnya 31. Oh, mati kan waktu. Udah, sebelumnya udah pada yang nawar berapa? Kemarin ada yang 332 ada, 33 ada. Dan oh. Lihat, udah melihat pas di Bandung. Oh, di Bandung. Siap, siap atuh. Kemarin pas yang lihatnya sama keluarga itu. Sama keluarga. Sampai udah pengen nyicil dia teh. Cuman kan saya gak ngerti cara gitu-gitu, terus pas ngomong ke temannya di Adira ada nerima Vespa katanya teh. Orangnya terkuat takut tuh. 31 udah bagus nih. Ngarapikan aja, hitung-hitungnya. Tilo siji, ngarapikan aja 2 juta setengah lah. 3 juta setengah tuh. Belum masih. 3,3. Belum itu. Belum filter itu tuh selang. Ya kan? Ban baru ganti, ban yang depan. Ban dua dan dua-duanya. Dua-duanya. Cuman cari maksisnya aja yang tepat susah. Oh iya, susah. Jadi gimana bos? Udah we net atuh berapa? Netnya pasnya supaya jadi we daripada ke malila deui. Heeh, 33 mah. Kemarin juga ada yang di majalah ya. Dia pengen tapi lebih mulusan kene ieu ah. Lebih mulusan kene ieu gitu dibandingkan kamari saya ngecek di majalah ya. Itu hayang sabaraha 3-4. Portingan oge. Cuman peda plate pajak memang panjang. Sama kayak apa make anak kuliah juga. Gak sweet ya Luigi 5 weh. Ah belum pak. Net good. Ya bos si Luigi 5 nya yang sabar jangan ngabereskeun lainnya nya. Tinggal satu lima mah sama saya we di beresannya ini mah. Nah, ini juga masih nunggu yang dari Vespa-nya masih ada barang yang di demo. Barang di demo kalau yang ini bawahnya. Nah. Oh. Belum ada. Nah.
Molotok warna biru. Ini pakai Sumedang Bandung. Ini tepi molotok. Tih, 32 mah guys paling cocok sebenarnya mah. Guys paling sogra apa sih anu nengar lebih handap deui. Soalnya ini kan ripenan euy nya. Sesuai sama jeung itu. Kalau 32 nanti transaksi di Bandung PPKB-nya we. Kalau mau mah gitu. Kalau mikir-mikir berubah pikiran itu 32 ngasih gitu. Soalnya gini juga kita mau ngecek. Oke, okay. Thank you, salam buat mama ya. Siap, Pak. Ayo. Nggak jadi dipinang harganya. Ya, ayo. Siap.